Untuk MH non gembung dikasih berapa ini, Bos? Ini kan udah rawatan, Pak. Udah rawatan ya? Udah pur total. Untuk harganya dikasih 1 jutaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Sobat Kito, semoga masih tetap diberikan kesehatan, panjang umur, dan terus dimudahkan rezekinya. Untuk kesempatan kali ini saya akan mencoba review harga burung di kios Mas Singgih Saputra ya, tepatnya di Pasar Burung Pramuka lantai dasar gedung lama. Untuk lokasinya cukup mudah ya, dari pintu masuk parkiran mobil ada gang pertama ya, kios Berkajaya, langsung masuk ke dalam ya. Inilah gang pertama dari kios Pasar Burung Pramuka lantai dasar ya, untuk menuju kios Mas Singgih Saputra. Nah, inilah letak dari kios Mas Singgih Saputra ya. Yuk langsung saja kita temui Mas Singgihnya ya. Assalamualaikum Mas Singgih. Waalaikumsalam, Bos. Nah, ini untuk pertama kali ya channel JBS datang ke sini ya. Untuk hari ini ada stok burung apa saja nih, Mas? Untuk hari ini stoknya kenari ya, kenari. Bahan pokoknya baru bongkaran ini ya. Baru bongkaran. Nah, baru bongkaran mesti ya. Banyak banget ya. Untuk jenis kenari bahan atau gacoran nih, Mas? Kenari bahan semua, Bos. Kenari bahan semua ya. Iya. Nah, untuk kirim-kirim gimana, Mas? Untuk kirim-kirim bisa, Bos. Area Jabodetabek. Yang penting soal ongkos itu ditanggung sama pembeli. Oh, ditanggung sama pembeli ya. Iya. Misalnya ada tukar tambah, Mas? Kalau soal tukar tambah bisa-bisa aja, asal burung sehat, kondisi bagus lah, dan mau nambahnya. Oke, yang penting asal cocoknya ya. Iya. Oke, langsung saja kita review harga burungnya ya, Mas Singgih. Siap, monggo-monggo. Oke, untuk pantauan yang pertama kali ini ada jalak suren anakan Mas Lolo ya. Untuk jalak surennya di sini dikasih harga Rp270.000. Inilah penampakan dari burung jalak suren anakan yang masih loloan ya. Untuk stok di sini masih lumayan banyak. Setelah jalak suren tersedia juga ada burung jalak kepu ya. Untuk jalak kepunya di sini dikasih harga cukup Rp50.000. Inilah penampakan dari burung jalak kebo ya. Untuk stoknya banyak banget ini, full. Selanjutnya ada juga burung kenari bahan loper warna gelap ya. Ini baru bongkaran ya. Untuk kenari lopernya yang warna gelap di sini dikasih harga Rp80.000. Untuk jenis kenari loper yang warna gelap, inilah penampakan dari burung kenari loper yang warna gelap ya. Bagi teman-teman Kidomania yang lagi cari burung kenari bisa langsung merapat ke Mas Singgih ya. Untuk lokasinya ada di Pasar Burung Pramuka lantai dasar gedung lama ya. Setelah warna yang gelap tersedia juga ada yang warna cerah ya. Untuk yang warna cerah di sini dikasih harga Rp120.000 untuk jenis kenari bahan loper yang warna cerah. Ini juga ada yang baru dibongkar ya, Bosku. Untuk jenis kenari loper yang warna cerah. Nah, inilah pantauan untuk kenari loper yang warna cerah ya. Untuk stok banyak banget ini ya, soalnya baru turun atau baru bongkaran. Ini udah jaminan jantan atau masih campur, Mas? Udah pilihan jantan, Mas. Udah pilihan jantan ya. Udah pilihan sudah sortiran. Bagi teman-teman Kicau Mania yang lagi cari burung kenari bisa langsung merapat atau halo-halo dulu
bersama Mas Kige ya, nomor sudah ada di layar video. Setelah kenari loper, tersedia juga ada kenari jenis AFS ya, umur 2 bulanan untuk yang ban. Untuk kenari jenis AFS di sini dikasih harga 175.000 ya untuk jenis kenari AFS. Inilah penampakan dari kenari jenis AFS. Kita geser ke sebelahnya ya. Ada juga kenari F1 ya, anakan ya. Umur 2 bulan ini. Untuk F1 anakannya dikasih harga Rp260.000 untuk jenis F1 anakan umur 2 bulanan ya. Inilah penampakan dari burung kenari ban F1 anakan. Untuk jenis AFS dan F1 ini sudah jaminan jantan juga Mas? Oh, kalau soal jaminan bos, jangan khawatir. Oh, sudah jaminan ya. Pokoknya jangan khawatir kalau di kios Mas Singgih Saputra ya. Setelah kenari bahan, tersedia juga ada kenari yang gacoran ya, untuk jenis loper. Untuk kenari gacorannya di sini dikasih harga Rp325.000. Inilah penampakan dari jenis kenari loper gacoran ya. Bagi teman-teman Kicomania yang lagi cari burung kenari loper gacoran, bisa langsung merapat untuk pantau ya suara durasi ya. Inilah penampakan dari kenari gacoran loper. Untuk stok di sini masih aman ya. Setelah burung kenari, di sini ada juga burung lovebird ya. Untuk lovebird di sini harganya mulai dari 40.000 sampai 75 atau 70 ini bos. 60 aja. 60 saja ya. Mulai dari 40 ya. Mulai dari 40 sampai Rp60.000. Tergantung warnanya ya. Silahkan merapat ke kios Mas Singgih ya. Halo-halo dulu juga bisa, nomor sudah ada di layar video. Inilah pantauan di kios Mas Singgih ya, untuk pengunjung di sini cukup ramai sekali. Selanjutnya tersedia juga ada burung parkit ya. Untuk parkit di sini stoknya banyak banget, melimpah dan murah ya. Burung juga bagus-bagus ini ya. Untuk harganya dikasih Rp100.000 untuk satu pasang burung parkit ya. Warna juga bagus-bagus. Selanjutnya ada juga burung terucukan kebo ini ya. Untuk terucukan kebunnya di sini dikasih harga Rp40.000 saja ya. Untuk postur juga gede-gede ini. Yang lagi cari burung terucukan kebo bisa langsung merapat ke kios Mas Singgih ya, atau halo-halo dulu juga bisa, nomor sudah ada di layar video. Selanjutnya ada juga burung pleci bustomi ini ya. Untuk pleci bustominya di sini cukup dikasih harga Rp30.000 untuk jenis burung pleci bustomi. Untuk para pleci mania bisa langsung merapat ke kios Mas Singgih ya, Pasar Burung Pramuka, lantai dasar, ada di gedung lama ya. Kita lanjut lagi, ada juga perkutut lokal ya. Untuk perkutut lokalnya di sini dikasih harga
Rp10.000 ya untuk jenis burung perkutut lokal. Untuk stok di sini aman banget ya untuk jenis burung perkutut lokal. Inilah penampakan dari burung perkutut lokal. Untuk burung di sini cukup bagus bosku ya. Ini juga ada sebagian stok dari burung perkutut lokal. Untuk pantauan selanjutnya ada burung ciblek ya. Di sini ada ciblek semi. Untuk ciblek seminya dikasih harga Rp35.000. Ini stok masih banyak banget ya, soalnya baru bongkaran. Yang lagi cari burung ciblek bisa langsung merapat ke kios Mas Singgi atau halo-halo dulu juga bisa, nomor sudah ada di layar video ya. Burung nampak sehat-sehat, mulus-mulus ya. Setelah ciblek tersedia juga ada burung pentet ya. Pentet mana bos? Pentet Ngawi. Untuk harganya dikasih berapa ini? Untuk harganya cukup dikasih Rp75.000 ya. Untuk kondisi bondol ini bos ya. Semi pur untuk makannya ya. Inilah penampakan dari burung pentet Ngawi ya. Setelah burung pentet ada juga di sini burung beranjangan ya. Ini untuk beranjangan Jawa Timur bos ya. Untuk harganya dikasih Rp150.000. Sold out ya? Ini ada sold out ya bos ya. Burung apa ini? Suren. Jalak suren anakan ya. Mantap sekali. Untuk selanjutnya ada juga burung seri gunting abu-abu ya. Untuk seri gunting abu-abunya di sini cukup dikasih harga Rp120.000. Inilah penampakan dari burung seri gunting abu-abu. Untuk selanjutnya terpantau juga ada burung cipobahan. Untuk cipobahannya cukup dikasih harga Rp15.000 ya. Untuk kondisinya bondol ini ya bosku. Inilah penampakan dari burung cipobahan. Ada juga burung mantenan yang betina ya, mantenan kecil. Untuk harganya dikasih Rp15.000. Kondisi burung bondol bosku ya. Inilah penampakan dari burung mantenan kecil betina. Selanjutnya ada juga burung kutilang. Di sini untuk kutilangnya dikasih harga Rp15.000. Inilah penampakan dari burung kutilang ya. Orang gini mau tangannya gini-gini, Selanjutnya ada juga burung cak gendong ya. Untuk cak gendongnya di sini dikasih harga Rp15.000. Untuk jenis burung cak gendong. Inilah penampakan dari burung cak gendong bosku ya. Oke, untuk pantauan selanjutnya ada burung zebra fin ya. Ini yang lokal bos ya. Untuk harganya satu pasangnya dikasih Rp50.000 untuk jenis burung zebra fin ya. Selanjutnya ada juga burung black stampede ya. Untuk harganya dikasih berapa bos? Rp150.000. Untuk harganya dikasih Rp150.000 untuk jenis burung black stampede. Selanjutnya ada juga burung perkutut putih ya, mata merah. Ada juga burung perkutut hitam atau cemani. Untuk yang putih dikasih harga berapa ini bos? Rp200.000 saja ya untuk jenis perkutut yang putih mata merah. Ada juga yang mata hitam berapa ini?
Untuk yang Cemani dikasih harga cukup 100.000 saja ya. Inilah penampakan dari burung perkutut putih mata merah dan perkutut Cemani. Oke, untuk pantauan selanjutnya ada burung murai ya, MH non gembung ya. Untuk MH non gembung dikasih berapa ini bos? Ini kan udah rawatan pak. Udah rawatan ya? Udah pur total. Untuk harganya dikasih 1 jutaan. Nah untuk bodinya ini yang body medium atau yang big? Body medium ya. Bagi kicomania yang lagi cari burung murai MH non gembung bisa langsung datang ke Puskesmas Singgi Saputra ya. Lalu dulu juga bisa, nomor sudah ada di layar video. Inilah penampakan dari burung MH non gembung. Itu di atas juga ada sebagian stok dari burung MH non gembung. Oke, sekian dulu bosku ya untuk review harga burung di Puskesmas Singgi Saputra. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.